No ra ro re ra ro no ra ro re no da re ra ro. Sekian pertunjukan di Bandung ya, di subscribe ya, terus di like dan komentar. Komentar Anda yang tunggu untuk bisa membangun channel ini ya, dan bisa bermanfaat bagi insan seni dan budaya Bali. Oke. Insan seni Bali. Mungkin kecundang males sarang ya sesega ring segmen kedua. Ya, segmen kedua membahas tentang napi niki makin saringin ya. Jangan lupa subscribe di channel puniki mangda mersida yang kita yang selalu eksis dalam membangun konten-konten di channel niki ya. Lanjut di tiang puniki pacang ngorte ngobrol kini kita sarang iya sesega. Iya sesega kantun puniki dalam kondisi baik beritanya dan juga sehat selalu kah dirimu? Astung karo sehat. Di obrolan pertama, segmen pertama kita ngobrol tentang bagaimana hidup pikuknya di dunia tarik suara. Nah, di samping itu seorang Yese Sega dikenal juga dengan kiprahnya di balik layar para musisi-musisi Bali selama ini. Napi Penike adalah seorang videographer. Nah, yang dados yang uning, sejak kapan Penike terjun di dunia videographer? Video tiang mulai belajar dan tertarik ini ke tahun 2008. 2008. Di sana berawal dari ini pak, nah, pengabenan. Kengken asal usul nah. Kok bisa tertarik dari dunia penyanyi jadi videographer. Nah, itu pengabenan tahun 2008 tiang sempat pinjam Handycam sama produser Tiang Surya Dharma Production. Handycam itu jadi kegiatan selama satu bulan ikut yang rekam menghabiskan 12 kaset. Nah, 12 kaset awalnya. Nah, setelah pengabenan ini sudah selesai rekap anggaran, yang belum selesaikan ini belum edit kan. Oh, itu biaya editingnya mahal, Pak. Cukup mahal. Jadi tiket yang kalkulasi itu satu kaset waktu itu biaya 150.000. 150 per kaset. Jadi kali 12 kaset. Iya bisa kan. Artinya waktu itu anggaran ngeditnya aja cukup untuk ngabenang satu sawo, Pak. Karena waktu itu 3 jutaan kan waktu ya, itu. Waktu itu kok ngaben masal itu kan sekitar segitulah 2 jutaan lah kena waktu itu. Mungkin ngedit kaset 2 juta kan wayah ya modalnya. Nah, akhirnya di kantor, kebetulan kan dia dulu kerja di kontraktor. Di kantor ada komputer, waktu itu masih Kortu 2, Pak. Iya, Kortu 2, paling long. Ya, konsul lah sama teman, kebetulan teman satu kampung yang sudah bisa, dia kebetulan tamatan desain grafis, dari Ketut Suparto alias Ketut Caplas namanya. Dia ngurin negan beli angkat video, beli yang fire-wire, nyanan ini Yulid dong edit bang aluh gitu, ada waktu itu Yulid 9 namanya yang dia kasih ke tiang. Jadi belajar dah. Sambil ini by phone, Pak. Telepon, gini-gini caranya, ngecer gini. Nah, terus ada satu hari khusus dia yang siapkan satu hari pas libur kerja, satu hari ngelatih gitu. Jadi apa yang ini untuk dokumentasi kan secara garis besarnya gini caranya gini. Udah, habis itu tiang lanjutin. Pokoknya setang teman-teman apa? Megai tiang abu buku, saya ke Jumah, aplikasikan. Nah, terus ada satu kendala waktu itu yang tidak bisa tiang pecahkan sendiri. Pak telepon dia tidak bisa datang. Oh, yo main game, Pak. Main game di Kenyeri, di kos-kosan teman. Pokoknya tidak boleh diganggu dia. Bongkar dia komputernya, Pak. Abon, enggak mio. Dah, abon ke Kenyeri. Tak stop dia suruh main game. Ini pokoknya harus selesaikan dulu ini. Colok, pinjam monitornya. Akhirnya dikasih tahu itu. Simpel, ngadungan audio, jak gambar, Pak. Oh, itu kan ada namanya maturatur. Ya, maturatur. Nah. Insert gambar pang di belakangnya pang muncul dengan audio yang tepat gitu. Diajarin lah waktu itu, habis itu lah belajar sendiri. Akhirnya, nah ini ada teman di
tempat kerja di bandara. Nabung ini DP, suruh saya ngeditin gitu. Acara ngaben waktu itu. Tak editin, terus dengan kemasan cover yang bagus lah. Waktu itu ngeprintnya si Dimo Marhen. Dimo Marhen yang waktu itu punya printer yang printable, intinya CD langsung di print tuh. Kalau Dimo Marhen, terus tanya biaya, tiang gak minta biaya sama sekali waktu itu sama ini, sama temen. Terus ternyata yang bawa kaset itu bukan keluarganya, artinya bukan pengarep yang yeah, di Aben waktu itu, tetangganya ya. Bin beberapa hari ini datanglah mobil mewah ke tempat yang ditanya. Pak neng editin ngaben bapak tiangnya gitu. Nggih. Terus ditanya, dijem gae di kene udah man gaji tak bilang segini gitu. Udonglah skill gitu tidak dimanfaatkan gitu. Ini aja, ikut sama saya sediakan alat, ada tidak ada pekerjaan, saya gaji segitu, gitu dia pak. Lenek, Ben Bayu nih. Tapi Tiang gak berani juga nerima pak, karena waktu itu Tiang masih kerja, dan kebetulan hubungan Tiang sama atasan kan dekat jadinya ya. Gak enak Tiang kalau meninggalkan itu. Meninggalkan. Akhirnya, 3 bulan kemudian, tender kalah bos Tiang. Kalah bos Tiang, Tiang kerjalah sama orang lain. Dengan pekerjaan yang gini, artinya sistem yang profesional sekali, artinya libur dibatasi bahkan alasan dan ya, sebagainya, yang pengajuan libur terus gini, yang cara bosnya maluan kan mani ada job orang libur, nah liangnya pengganti saya bisa jalan. Terus mulai tiang tidak betah nih rago jiwanya nih ya, telepon bapak nyari Juliet itu pak. Oh, Pak Nyari Juliet. Pak Made Sendam di Canggu, telepon. Pak De, durus sepuniki tiang terima tantangannya gitu. Langsung aja beli alat, Pak. Langsung tiang antar di sana, di rumahnya Ari di Canggu. Bikin ini rumah produksi namanya Intan Primer waktu itu. Itu dah tiang sempat banyak belajar di sana. Banyak belajar, ada kesempatan belajar banyak. Jadi tiang marketing sama Ari waktu itu langsung shopping tiang, edit tiang gitu. Oh iya iya. Ya, dari sana. Garis manis kan? Ya? Garis manis. Sungkaro di sana kan banyak ini pak, banyak. Artinya kegiatan. Banyak kegiatan, terus orang-orangnya juga banyak duit lah di sana, daerah pariwisata baru. Daerah pariwisata sedang waktu itu sedang pus-pus membangun di sana kan masyarakatnya pasti banyak kegiatan, banyak duit. Kami jalan di sana. Satu tahun kebetulan tiang pas membangun di ini di Batu Bulan, lama tiang nggak bisa ngantor, tak bilang sama beliau, jadi punang pun tiang gaji pak, punang pun tiang gaji nanti pik, kalau ada misalnya job tiang prioritaskan, maksudnya tiang membangun di Batu Bulan. Nah mulailah ada tawaran video klip pertama kali dari Bayu Krisna pak. Sebelum itu banyak tawaran video klip, cuman tiang enggak berani ngambil karena tiang merasa belum pantas. Belum bisa bikin, cuman belum merasa yang takut dibully karya saya. Akhirnya ketemu dengan Gede Purnomo Jaya ini yang membuat yang semangat. Nah, jadi ada video klip. Oh, ketemu sama Jero Mangku Gede. Jero Gede Telengan itu. Jero Gede Telengan. Nah, jadinya yang pertemuannya sama dia udah tiang bahas kemarin di gebu-gebuhan. Oh, ada jangan di gebu-gebuhan. Nah, akhirnya ketika ada tawaran video klip, tak ajak dia, "Dih, ada video klip, jemak yuk." Yuk, Bayu Krisna nih, Bayu Krisna. Lagu apa dong itu sama dia? Lagu Suksemu Nyakitin. Oh, Suksemu Nyakitin. Sudah kita garap dan dia Bayu demen gitu. Bayu Krisna demen. Akhirnya lagu Selat Segaro yang sudah pernah digarap sebelumnya digarap ulang. Oh iya benar-benar ya. Ingat kan lagunya kebedaannya ya klipnya. Oh, iya. Digarap ulang. Akhirnya dari sana mulailah tumbuh percaya diri untuk lebih profesional lagi. Ya. Terus tapi masih sama gede waktu itu pas membangun Harta Pro. Dek Arto ngasih kompilasi dari pertama itu Jak Tiang. Nah, mulailah ngarap Dewi Carangsari waktu itu yang ini SMA itu terus sampai ngarap lagunya Dek Arto kan tanya menggending pak gini tuh aneh ngapa gitar di gege itu aneh ngapa gitar dicari kita sana. Nah, ya. Nah, itu inget yang beli Dek Arto. Nah karena kebetulan pas jadwal ini jadwal benturan gede ada job sementara jadwal sama ini juga harus digarap sama
GWK kayak ini, Giatu sama Kiki itu yang menggarangin balung tanpa balung isi. Balung tanpa isi, ah isi tanpa balung isi sih. Tanpa balung. Menggarangin isi tanpa balung. Ah iya, isi tanpa balung tuh. Menggarangin isi tanpa balung. Nah itu dah, jadi gede ada ini, yang memberanikan diri, oke saya sendiri, gede ambil jobnya sendiri. Set. Sampai ngedit yang, terus dilihat sama gede, luwung nenenan gitu dah. Akhirnya cuman gradingnya waktu itu gede, gede yang ambil grading. Terus habis itu Juni Putri, yang ada sengap-sengapnya ikut, iya, yang edit. Belum menek tuh. Ah, ya, itu. Pannya Liu yang nawang klip-klip. Nah, itu dah, tapi finalnya pasti gede yang ambil untuk grading warna. Itu habis itu udah mulai yang gini, ambil-ambil sendiri, sampai setungkaro dengan skill yang tidak terlalu bagus lah. Akhirnya teman-teman mau ngasih pekerjaan sampai dados payuk jakan roh mungkin dan itu akhirnya ahwal ikhwal ya. Jadi videografer di tengah situasi artinya kan lesunya makin boleh dibilang begitu agak lesu sedikit penghasilan di dunia panggung iya kan? Karena kinten itehnya pak jangan pak ini ya, pak jangan leh buang mesinnya selama 10 tahun habis dari 2007 nih ke album Cicing Kesango yang diproduksi sama Surya Dharma. Rekamannya di Dodi waktu itu. Setelah keluar Cicing Kesango tahun 2007-2008 dia menggeluti video. Akhirnya belum kepikiran untuk rekaman lagi. Fokus, fokus ke editing. Ya, karena dia kan tahap belajar waktu itu, Pak. Ya, biar tidak terganggu. Biar tidak terpecah. Padahal ada waktu itu lagu beberapa dari Dewa Mayuro sudah ada. Lagu Ngoyong akhirnya dari Manggito ada. Lagu Ngoyong sampai Jani asalnya lagu itu. Tapi alih-alihin malu kayaknya ke pesuat. Itu dah. Akhirnya tahun 2017, nah ketemulah sama si buaya ini, dia vegetarian, itu ketemu di Sulawesi. Ini pencipta kan oleh Bali? Iya, penciptanya dari Bali. Tadi bisa ketemu Sulawesi kan? Lagunya sudah dijual ke Sulawesi, Pak. Oh gitu, ke Sulawesi lagu. Gak, yang tawan. Ben pekarangan nih? Ben pekarangan? Harus berjuang, berjuang 3 hari ngerai yang tawan. Nah, Maret pertama kan di Sulawesi ada kencana nyoba gitar. Ada sejarah buaya vegetarian. Mantul kan? Ya. Terus yang tawan ngendingang. Wih, lumbung lagu ini. Sampai saya ngomong dulu sama Ari. Ari, lagu baru 10 tahun sih rekaman. Bina ada lagu unik gini. Ragu bang, kayak temen ragu gending bina. Oh nah, dadi gitu. Ah, cuman setelah Ari pulang. Saya mulai ini sama yang tawan. Tawan nego. Oh, yan, jene yan, yan jene. Oh, sing bang ragu lagu luar ni. Entah kan, kekadang bin hari ketiga, yan, abu pula gitu yan. Nak busik ni mau peragat, gitu mau peragat si bide artone, gitu. Yan masalah lagu ni jari kan ngomong gitu. Okay. Rada bakat. Payu lah saya mengenai dan musiknya itu dibiayai sama yang tawan. Yang tawan ya sosial banget beliaunya, dia tahu juga karakteristik beliau luar biasa dan juga salah satu pencipta lagu hits ya. Hits sekarang ya. Nah, videonya kembali gede. Gede Purnamo, deh ini gede yang bantu videonya. Videonya karena, keren ngambilnya di Kintamani. Di Kintamani di Bantu. Black Lava ya. Dibantu sama ini karena konsepnya live band dibantu sama teman-teman yang di Broken Radio. Wah, mereka juga semangat. Pas dah setiban sih tayang lagae jadi lagae cepat launchingnya lagi Pak. Woi, launchingnya keren ya waktu itu. Megejedan. Kejeran waktu itu. Oke. Ya. Itu kembalinya comeback seorang Yesus Sega dari di segmen pertama terjun di penyanyi kemudian langsung ke videografer kembali ke comeback ke rekaman. Ya. Nah sekarang nih lagu terbaru apa nih? Anak rantau berkumpul di kampung. Anak rantau berkumpul di kampung. Kengken tau kengken ceritanya tuh. Setahun hampir. Setahun? November ya. November. Nen setahun. Bina bulan ulang tahun. Ulang tahun. Ya Niko kebetulan Rai kan Rai Penny yang ngasih lagu Niko dan Niko dia bilang sama Tiang sing tetap menggending bin. Cang dot nganci lagu gitu. Lah iya kan biasa jabang ya, saling jabagin lah. Campak lur ya, saling jabagin lah ngomong. Jero campak lur. Cang dot nganci lagu, teman kan ajak berjuang di nol gitu dia. Ya. Akhirnya Tiang kasih ide. Sebelumnya kan Tiang garap lagunya Papi Tara yang Nyamuk Sekampung. Nyamuk Sekampung. Nah, saya pingin dengan ide seperti itu tapi temanya galungan mulai ke kampung gitu.
Akhirnya dalam waktu 30 menit, Pak. 30 menit jeng. Jadi jangan sombong sambil lancar di kamar mandi, dang meragatang lagu kene. Namun si teman langsung garap gitu, langsung tak kirim sama Dek Arto. Cuman waktu niko ada beberapa lirik yang dipotong sama Dek Arto karena kalau dipertahankan segitu terlalu panjang, jadi cari yang padat-padatnya yang lebih gini, yang tapi mengena dengan tema. Kalau dipotong sama Dek Arto, dan Rai juga tidak keberatan kalau sudah Dek Arto yang potong, nggak keberatan dia, karena sebelumnya juga pernah Dek Arto nyukur-nyukur lagunya Rai, tidak menghilangkan keindahan dari lagu itu. Gitu. Akhirnya video klipnya Tiang Kejar bertepatan dengan momen Usabo di desa. Ya. Video klipnya itu pantas pas ngai penjor lawan gitu. Dia memang sate. Mendokumentasikan momen itu memang. Nah, dibantu sama teman-teman untuk video klipnya, si Eka Studio Kuman bantu Indra. Ada juga Dek Tangkas yang waktu itu berperan sebagai tadi apa nih ya? Nyorot man, ngena di clipping man, gitu giliran lah kita, giliran sambil gini. Dan kebetulan yang di pasar yang naik motor itu Indra yang ngambil. Kan keren tuh, ya sudah. Ada misi yang, apa nih, Nicole apa? Nicole Bass. Nicole Bass. Sekan dong. Sekan, masa kapuknya. Beras, itulah. Itulah menceritakan mungkin kebahagiaan bisa pulang kampung selama setelah sekian lama merantau. Ya. Dan lagunya itu kayaknya mengena sekali kan? Luar biasa. Memang juga perasaan lemar, viewernya juga lumayan ya. Mas Bengkaro itu diterima, jadi karena kebanyakan dari teman-teman yang dari Karangasem, Buleleng, itu kan banyak yang merantau ke Denpasar. Kalau di Bali, kita pindah kabupaten itu sudah cukup. Kita merantau namanya, karena dari dulu, kalau dulu istilahnya kalau merantau, Niko kan jarang ke kampung, terus ngalih kampung ke Mesir Jawa, Cerotiang tahun 96 ke Denpasar. Mancang, numpang kan? Numpang, macam dekat di Karangasem, di Batu Bulan kan macam dekat di Karangasem bisa 2 jam, Pak. Sudah 2 jam. Sisinggah Terminal Kelungkung. Terminal malu bisa beli kacang. Ya. Masih lengah. Harus beli kacang, alih negak Pak, si sisi. Di sisi paman angin. Paman angin, masih lengah, patuh, dia tayang ngalamin. Ya, itu dah. Ya. Dan ke depan gimana sih? Artinya harapan ke depan untuk baik di penyanyi dan kemudian di videografer. Harapan Tiang sih tetap lagu Bali tetap berkembang, tetap eksis seperti sekarang niki, di samping untuk adanya nanti setelah regenerasi penyanyi, terus banyak tumbuh penyanyi baru dan Tiang tetap mangelegai. Sampunang sumenang saya yennya Tiang kan nak seger gentunas mendukung kan yen seger gentunas, artinya Tiang artinya dari sekian banyak lagu dan video klip harinya sekitar boleh dibilang 90% pasti Yase ini naik. Semua untuk Pak Ica ini. Artinya kan peturu nyamoy Bali ini bagi-bagi apa dan ini berkah. Ini nawang ulian pagi. Ragu bersingidang secara langsung artinya berbagi berkah. Sida ngawinang artinya rahayu. Ya baik pemirsa, oke ring DJ ugi melingih mengena kadi punike ring obrolan segmen kaping kali ring reina mangkin maka kirang langkung di tiang Bayu Nirwana lan di tiang Yasa Sega kelungsur pengampura banget doaning puniki acara ngorto kini kitu akeh minap sane melenceng ring sejerening garis besar kewentenan gatru sane membuat kemauan mangde perniki persida mendaging angin rikale nagingin mana sumsut makadekan ring nonton channel YouTube Tiang. Untuk punika Tiang Bayu Nirwana. Tiang Yasa Sega. Belum suruh pamit undat ini Tiang untuk para mesanti. Om Santi, 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 Om. Suksema. Norarore raro, norarore nondorirano. Sekian mutungilan di mantung ya, di subscribe ya, terus di like dan komentar. Komentar Anda yang tunggu untuk bisa membangun channel ini ya, dan bisa bermanfaat bagi insan seni dan budaya Bali. Oke.